Nabi raya walaupun puak-puak dia menatai, Allah plop cai Nabi. Katanya ikutlah. Dia nak turuk, turuk. Dia tak si turuk, belah. Tak ada gapo. Supa juga dengan kita zamir-zamir sekarang ni. Orang-orang ngajar, orang ceramah, orang pergi dakwah, orang gapo. Semua tiap-tiap cara dah. Kita kena pamcai katanya. Benda hak kita royak walaupun betul, walaupun benar. Boleh jadi orang terima, boleh jadi orang tak terima. Walaupun di kalangan orang Islam kita sendiri pun ada setengah-setengah yang tak terima kebenaran. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafir, dia duduk di dalam kafir dia tu yang sangat kejap yang dia kasih kepada agama dia. Setengah-setengah orang Allah Ta'ala buka hidayah, dia masuk Islam. Tapi kebanyakannya manusia adalah kufur, ingkar dan lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak terima katanya Allah sebagai Tuhan. Bila sampai di akhirat, barulah panggil Allah Rabbana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ayat 1 sampai 9 surah Asy-Syu'ara. Alhamdulillah, surah yang ke-20 ni diturunkan di Mekah. Adanya 227 ayat. Alhamdulillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ta sin mim. Tidak ada arti dan maksud, dan tidak ada ulama-ulama tafsir huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran bermula dengan suratul Baqarah, iaitu alif lam mim. Ada hak pasal satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, ne huruf. Banyak. Tidak ada. Nabi pun tak biasa tafsir hurai huruf muqatta'ah yang ada di dalam Quran. Kita baca pun kena baca mengikut seko-seko, kena betul dengan tajwid. Adanya mat, mat lazim harfi mukhaffaf. Adanya mat lazim harfi muthaqqal ada belakang. Ada hak baca dua harakat dan hak baca ne harakat. Saya misal mudah-mudah ya. Nak jadi mudah percemeh kepada kita. Huruf hak asal dia ditulis tiga huruf. Saya misal dah mim. Mim ni kalau kita tulis kan mim. Tapi kalau kita buat heja dia mim ya mim. Tu baca dia mim. Maknanya tiga huruf tu kita eja dia mim ya mim. Hak ni kena baca ne harakat. Supaya dia nun, nun, waw, nun. Tapi kita tengok dalam Quran dia tulis nun saka. Witi baca dia iaitu nun, waw, nun. Maka hak pasal tiga huruf ni bacanya ne harakat. Nah, saya misal satu lagi sin supaya yasin. Sin kena baca ne harakat.
Sebab ejo dia sin, ya, nun. Bacanya sin. Tapi huruf hak ejo dia dua huruf. Lepas tu adanya boleh jadi ada hamzah di belakang. Hamzah tu ya tak kira. Seperti apa? Ya. Ya kita tengok dalam Quran, ya, ya, ya seko, ya titik bawah dua butir. Tapi apabila kita plan nak jadi cara baca dia guna apa? Ya. Ya alif patu hamzah. Hamzah tu ya tak kira, dia kira ya dengan alif. Ha ni dikira dua huruf. Hak dua huruf tu bacanya dua harakat. Ya sin. Ha tu. Ya baca dua harakat, sin baca ne harakat. Saya misal lagi, ta ha ta. Kalau dah kita tulis nak jadi boleh baca ta dalam bahasa Arab, ta alif lepas tu hamzah. Hamzah dia tak kira, dia kira ta dengan alif. Hak ni baca dua harakat. Supa juga dengan ha. Ha ni kita tengok ha dia tulis, tapi dia nak plan dia bacanya tulisnya ha alif hamzah. Buai hamzah adanya ha dengan alif. Sebab tu ta ha kena baca dua harakat, dua harakat. Ta ha. Tak boleh kita baca ta ha. Tak boleh. Sebab tu benda-benda pasal ini dia ada di dalam hukum tajwid. Nah, lepas tu tengok ni. Ubung dia jadi hurai hak ni jadi banyak. Ubung pula huruf hak kita baca ni dia kena kira dengan hukum tajwid, adanya hukum izhar dan adanya hukum ikhfa. Ha ni bagi orang-orang ngaji tajwid dia tahu katanya cara pasal mana. Sebab tu dia kena masuk alif lam mim. Dia supa dengan ada sa'du dalam diri dia. Ta sim mim. Kena ada apa? Sa'du situ masuk huruf. Sebab tulis sel dia hak asal tu dia adanya nun jumpa dengan mim. Ha tu. Alif lam mim, mim jumpa dengan mim. Kalau kita hak ni kena ngaji tajwid dah. Kenapa saya atibar seko-seko-seko-seko. Saya ngajar tajwid sini hari Jumaat malam Sabtu. Kalau tak ada ngajar mana-mana, saya ngajar tajwid. Sebab riak rong daripada kita semua nak ngaji tajwid tu pun tak banyak orang yang ngaji tajwid. Nah, alhamdulillah. Tosimim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas nyata. Jelas nyata di sini maknanya Allah Ta'ala menerangkan semua tiap-tiap perkara, semua ada di dalam kitabnya. Allah ayat katanya tibyanan likulli syai di dalam surah An-Nahl. Ayat Quran dan sebuah Quran ni adalah menerangkan semua tiap-tiap perkara. Maknanya cara hidup kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang satu ayat meliputi semua urusan hidup kita dunia sampai ke duduk di dalam syurga. Satu ayat. Masya-Allah. Nah, sebab tu kita yakin bahawa ini adalah satu mukjizat yang kekal sampai ke hari kiamat, iaitu Al-Quranul Karim. Yang kita orang Islam kena pakak mengaji, pehel, amal, sebar dan menjadi daging darah hidup kita ni dengan Quran. Mati hidup kita dengan Quran. Pahalah baik-baik Quran dan we adanya orang sebar ngajar Quran setiap tempat. Sama ada ngajar cara baca, terjemuh, hurai dan ambil isi-isi yang ada di dalam Quran. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu dengan menanggung duka cita. Tuhan tuan Nabi di sini sebab Nabi pun berasa sungguh. Ketika mana tu? Ketika Nabi pergi dakwah rayak-rayak Islam kepada orang, tapi orang totan, orang tak terima Islam. Nabi pun tekah mula-mula jadi Rasul, dia target dia tu, maknanya dia duk tang kuambuang katanya semua orang hak dia rayak Islam masuk Islam belakang. Tapi terungkan kam.
Terongkan faham sebab apa tu? Ada sebahagiannya bukan tak terima Islam saja, bahkan menetel. Orang hak terima mula-mula tu sikit ah. Lama-lama sore, lama-lama sore. Tapi alhamdulillah dalam masa 3 tahun mula-mula yang Nabi dakwah dengan secara sembunyi, orang-orang hak boleh masuk Islam walaupun tak banyak. Tapi pomi kuambuang kepada Nabi. Tapi apabila Nabi dakwah dengan secara meluah ataupun dengan secara terengi, royak kepada orang ramai, mulalah ada orang yang menetel Nabi, walaupun belum pada tu Nabi tahu dah katanya dia ni adalah seorang rasul yang akan ditetel, maknanya akan di apa dia panggil totan oleh kaum dia sendiri. Nabi tahu dah. Sebab apa tu? Ni kita kena yon semula ketika Nabi terima wahyu di Gua Hira. Baru-baru Siti Khadijah dia bawa Nabi pergi jumpa dengan pak saudara dia, pak saudara Khadijah, namanya Waraqah, Waraqah bin Naufal. Waraqah ni orang mata buta, umur tua dah masa tu. Dulu dia agama sembah tokong, tapi dia tukar agama jadi agama Kristian. Siti Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah. Royak katanya, ni anak saudara Waraqah ni, mari nak jumpa, nak tanya ha Muhammad ni, lagu mana dia, gano nampak ketar, nampak takut ni, jumpa dengan orang pelik di atas bukit. Waraqah pun teringat selalu katanya, yo, mung he Muhammad adalah rasul umat ini. Mung akan seru ugamu di antara Mekah dan kawasan keliling-kelilingnya, termasuknya Madinah. Mung akan ditetel, maknanya akan dihalau keluar daripada bombing ini oleh kaummu sendiri. Bila Nabi dengar Waraqah sebut macam tu, Nabi tersebut. Nabi katanya, awamukhrijiyahum, adakah mereka itu akan halau aku keluar daripada bombing Mekah ni? Waraqah ayat katanya, ya, mung, kalaulah betul mung seorang Nabi, seorang Rasul, semuanya tertulis, tercatat di dalam kitab Injil, kitab Taurah pada zaman dahulu. Katanya macam ni lah, so hidup mung menjadi Rasul. Lepas tu mung akan klik semula di bombing Mekah untuk satapana negeri Mekah, jadinya bombing yang suci, yang bersih. Nah tu nak ayat katanya, Nabi tekah dia terima wahyu mula-mula tu, dia reti, dia tahu dah katanya, dia akan dihalau, akan ditentang oleh kaum dia sendiri. Sebab tu Nabi tekah dia pergi dakwah mula-mula tu, dia berasa duka cita dengan sebab orang tak masuk Islam. Dia pergi royak dengan secara baik dah. Tapi orang tautan. Allah caruk waik, duk di dalam ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Bakhi'un ni maknanya tamrai tua eng. Nabi ni hampir-hampir supaya kecuk hati, berasa setengah-setengah terjemuh. Dia katanya Nabi nak bunuh diri. Tapi bunuh diri ni pain-pain medai bagi seorang Nabi. Tapi kecuk hati. Bakhi'un di sini artinya duka cita dan sedih hati. Gitu tak? Kerana mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman. Gapo dia terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman 1197. Yakni perbuatan kaum engkau wahai Muhammad yang masih berdegil tidak mahu beriman itu, janganlah menyebabkan engkau membinasakan diri sendiri dengan menanggung duka cita. Engkau hanyalah menyampaikan agama Allah, dan Allah jualah yang memberi petunjuk hidayah. Alhamdulillah. Sebab tu bila Nabi terima ayat pasal ini, long cai Nabi. Dia tahu katanya kerja dia hanya sapa, royak seru. Orang nak terima, tak si terima, hak tu wallahu alam, pakai serah kepada Allah. Allah lah yang membuka pintu hati dan tutup pintu hati manusia. Alhamdulillah. Tuhan pun royak lagi ayat yang keempat. Kalau kami mahu, tentulah kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit. Satu benda pelik. Lepas tu orang musyrikin Mekah pun dia pergi tanya Nabi.
ni tersebut di dalam suratul Isra'. Puak-puak kami semua ni tidak akan berimeh dengan Munghe Muhammad sehingga Mung naik langit. Lepas tu wak turun harta yang sangat banyak kepada kami. So, yang keduanya, kami tidak akan berimeh dengan Munghe Muhammad sehingga Mung ni adanya tanah yang sangat luah. Ada kebong tamar, kebong inap, kebong tu, kebong ni. Mung jadi orang kaya, Mung jadi orang lebih daripada kami lagi. Barulah kami nak berimeh. Tuhan rakyat katanya, semua tu adalah nipu pelawak belaka. Sebab apa? Puak-puak dia duk tahan Nabi. Kalaulah Nabi jadi macam tu sungguh, boleh naik langit turun mari, Nabi kaya, Nabi apa, puak dia tak ada berimeh juga. Bila puak-puak dia banyak duk tahan Nabi, duk cabar Nabi, Tuhan suruh rakyat katanya, hal kuntu illa basyarar rasula. Hak munduk kecek, munduk royak, munduk minta aku buat gatu, buat gani. Aku ni adalah manusia biasa, tapi aku jadi rasul yang di, yang diutus. Maknanya yang dilatih aku jadi rasul, aku jalan tugas aku. Tak ada lebih daripada ni. Cuma hak beza sikitnya, wahyu yang tuhewi kepada aku, tapi aku makan, minum, tidur, bining. Aku duka cita, kecuk hati dan sebagainya. Supaya ya, sifat Nabi dengan sifat manusia biasa adalah supaya. Cuma ada kelebihan sikit-sikit yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, tapi tak beri kepada orang ramai. Hak ni yang panggil khususiat. Kelebihan capok yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, tapi ia tak beri kepada orang-orang biasa. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke pak lagi dah. Kalau kami mahu, ni tu herayat katanya, inna sya', iaitunya jika kami kehendak, tentulah kami akan turunkan kepada mereka satu mukjizat dari langit yang menjadikan mereka tunduk kepadanya. Nak jadi nampak jelas-jelas depan mata kalau tu her kehendak. Tapi tu herayat katanya kalau ni maknanya kalau boleh jadi-jadi, boleh jadi tak. Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman sebagai akhir eh? 1198. Yakni kalaulah Tuhanmu hendak memaksakan mereka untuk beriman, tentulah ia akan menurunkan kepada mereka sesuatu mukjizat dari langit yang akan menjadikan mereka tunduk mematuhinya, tetapi Tuhanmu tidak menghendaki yang demikian. Ha, tengok. Tuhan tak ada nak ni. Puak-puak tu kecek supaya dengan gapo? Rugi air liur ya. Duk kecek depan Nabi. Nabi pun tahu katanya, puak ni kecek rui puai. Kerana masing-masing diberi kebiasaan, apa ni, kebebasan memilih. Setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Nabi ni duk alik benar sokmo. Balik musyrikin duk alik salah sokmo. Nabi royak walaupun puak-puak dia menetek, Allah plop cai Nabi. Katanya ikutlah. Dia nak turut, turut. Dia tak si turut, belah. Tak ada gapo. Supo juga dengan kita zaman-zaman sekarang ni. Orang-orang mengajar, orang ceramah, orang pergi dakwah, orang gapo. Semua tiap-tiap perkara dah. Kita kena tamcai katanya. Benda hak kita royak walaupun betul, walaupun benar. Boleh jadi orang terima, boleh jadi orang tak terima. Walaupun di kalangan orang Islam kita sendiri pun ada setengah-setengah yang tak terima kebenaran. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafe, dia duduk di dalam kafe dia tu yang sangat pejak yang dia kasih kepada agama dia. Setengah-setengah orang Allah Ta'ala buka hidayah, dia masuk Islam. Tapi kebanyakannya manusia adalah kufur, ingkar dan lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak terima katanya Allah sebagai Tuhan. Bila sampai di akhirat, barulah panggil Allah Rabbana. Panggil Rabbana belaka, ya wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Barulah jelah kepada mereka apabila mereka mati dan dibakit mereka di akhirat nanti. Eh, saya baca 9 ayat saat ini, jadi insyaAllah kita sambung semula hari Sabtu ni dah. Ayat yang kelima, sebab esok hari Jumaat kita baca hadis-hadis daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.